welcome back with me, Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas dan membahas cara mengisi saldo akun GoPay ataupun Gojek melalui aplikasi mBanking BCA. Nah, untuk step caranya seperti ini. Di sini kita lihat untuk saldo masih ada 3.500 ya. Untuk caranya, di sini kalian tinggal pilih ke bagian menu saldonya ya. Di sini klik saja ke menu saldonya. Lalu kita tampilkan ke halaman seperti ini. Pilih saja langsung ke menu top up di bagian sini. Oke, lalu pilih metode lain di sebelah kanan dan pilih ke bagian mobile banking dan aplikasi lain. Oke, lalu pilih menggunakan BCA di paling atas. Selanjutnya kalian salin saja di sini kode virtual akun BCA dan kembali kalau masuk ke dalam aplikasi mBanking BCA seperti biasa. Kemudian pilih ke bagian menu M transfer. Ya, lanjut pilih ke bagian menu BCA virtual akun. Oke, selanjutnya pilih input nomor virtual akun di atas klik, lalu kalian tempelkan saja di sini, pastikan kode virtual akun yang sudah kalian salin, lalu pilih oke dan pilih send di pojok kanan atas. Dan di sini untuk biaya adminnya terkena Rp1.000. Kita akan melanjutkan pilih ke menu oke, lalu isikan nominal ya. Kita akan input nominal Rp50.000, lalu pilih oke dan pilih oke kembali. Oke, di sini langsung input saja PIN dari mBCA kalian. Kemudian pilih oke dan di sini sending sudah berhasil langsung, dan di sini sudah terlihat notifikasi dari GoPay sudah masuk saldo totalnya Rp50.000. Dan begitulah untuk cara mengisi saldo dari akun GoPay melalui mBanking BCA. Semoga informasi bermanfaat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.